dia pemancangan tadi malam. Di sana dia pemborongnya. Halo teman-teman, di sini kita masih berada di Batu Jomba, dan di sini ada kita lihat baru penyiraman aspal curah lagi kawan-kawan. Akhirnya jalannya di aspal. Pakai aspal curah. Ya, di sini ya ramai sekali menyaksikan proses pengerjaan jalan Batu Jomba. Iya, dan untuk ke jurang ini kawan-kawan ya, tadi malam karena sudah dipasang tiang pancang menggunakan pohon kelapa. Ini dia pemancangan tadi malam hasil. Iya, di sini dilakukannya dimulai memancangkan batang kelapa. Oops.
Oke teman-teman, karena berhubungan situasi datang hujan ya, jadi sehingga kita akhiri saja videonya sampai di sini dan kita lihat bagaimana hasil hari esok. Apakah mereka lanjut bekerja? Karena situasi ini hujan coy, rawan apabila deras hujannya itu gunung ataupun bukit bisa berbahaya. Oke. Sampai di sini videonya. Semoga menginformasikan dari Batu Jomba. Teman-teman lihat ya hujan itu. Oke, sampai di sini videonya. Dadah, semakin deras tuh. Hasilnya ada berapa batang ini? 1, 2, 3, 4, 8 batang kawan-kawan. Apakah ini akan ditambahin lagi? Tapi kemungkinan bakal ditambahin lagi nih.
Iya, dan di sini jalan untuk pengendara sepeda motor dipadati karena di sana itu sudah sangat bergelombang ataupun berbekas dari bekas ban roda kendaraan sepeda motor. Ya, di sini datang lagi kawan-kawan ya, aspal curahnya lagi-lagi diberikan aspal curah agar semakin lengket barang itu. Iya, dimulai penyiraman. Dan terus dipantau oleh media untuk membagikan informasi berita untuk masyarakat. Apabila sudah selesainya jalan Batu Jomba diperbaikin dan diperbolehkan untuk masyarakat melintas ya.
Ya, bikinlah dulu kata-kata, Pak. Batu Jomba, yes. Nah, masukkanlah ke Facebook, apa namanya sebutnya? Gabi Ciis. Jalan dulu sebelum diperbolehkan untuk melintas dari badan jalan. Ya, padahal kendaraan sudah pada antri, ingin rasanya mereka sepertinya ya melintas dari jalan yang sudah diperbaiki. Ya, di sini kembali ditutup oleh alat berat ekskavator. Agar jangan sampai dilalui dulu, ya kan? Iya, di sini banyak sekali polisi-polisi ya. Kanit atau apa? Saya nggak paham dengan polisi-polisi. Di sana dia pemborongnya yang sedang berkumpul di sana. Kira-kira apa yang mereka bicarakan begitu ya kan? Ya, di sini karena mereka pengendara sepeda motor sudah pada terlanjur ya, nggak ada yang saling mengalah, ada yang bawa
muatan gitu sehingga mereka nggak saling mengalah. Nah, padahal udah sama-sama masuk di jalurnya. Bagaimana ini? Sana terpaksa turun. Polisi marah, siapa nyuruh kau masuk katanya. Iya. Akhirnya bisa juga untuk selisihan mereka. Kata-kata aja lo. Mana masih lisi kayak gini. Gimana masih lisi? Mundur. Waduh. Padahal sepeda motor ya, terpaksa. Oke, akhirnya bisa. Mereka sepertinya sudah enggak sabar ingin menikmati jalan lintas Batu Jomba kembali. Ini mereka sambil memundak barang, kasiannya. Sana para pekerjanya kawan-kawan. Kata-katalah dulu ya kan. Panas, panas. Gas, gas. Menyala jalan tol.
ya, untuk penutup dari informasi Batu Jomba hari ini kawan-kawan ya. Wow. Oke, sampai di sini videonya. Dadah.